Dengerin apa sih? Asik banget. Lagu dari si... kok gue denger? Lu makanya jangan suka pernah ngomongin gue. Kenapa? Lagu dari siapa itu? Itu. Gue lagi dengerin lagu ini rekomendasi dari si Obi, Obi. Oh, lagu-lagu timur ya? Lagu-lagu timur. Coba dengerin. Coba dong, dengerin dong. Nih, dengerin. Gimana? Enak gak? Timur, utara, barat. Beda itu wali. Itu wali. Udah lagu. Ada lagu timur. Bukan lagu timur. Lelelelele. Silato. Papi paso. Lele tiding. Papa. Iya. Agen enak. Lagu apa yang ini lagu? Kakak main salah. Lucu tuh ya. Ini enak nih. Lagu bikin apa le? Mau bagaimana le? Kenapa lele suara kakak setengah mati? Domba-domba duri. Beda. Itu Garut. Nusantara. Itu Garut. Enak Pak Wendy. Enak kan lagunya? Enak lagu. Iya, jadi buat goyang. Si Obi keren nih rekomendasi lagunya. Lagu-lagu timur enak malah. Lagu-lagu timur enak. Aku temukan. Asik. Kasih dengerin dong biar tahu lagu timur. Lagu timur. Rekomendan. Enak banget. Rekomendasi Obi. Timur ke barat. Salah nada. Nadanya beda. Apa sih lagu timur? Iya, tapi nadanya gimana coba? Timur ke barat, selatan ke utara. Di mana? Aduh. Coba. Jadi teman-teman si Obi ini dari kantor pusat, tapi yeah, katanya ada yang ngajuin Obi untuk dimutasi lagi. Hah? Saya nggak yeah tahu siapa. Ini mutasi. Katanya saya sedih banget ini pertanggal hari ini. Ada yang ngajuin dari sini. Ya, jangan-jangan mungkin Surya kali nggak suka ya? Ya kita nggak bisa apa-apa karena ini kan langsung dari pusat ya. Kita hanya menjalankan aja. Saya mesti bicara dengan Obi. Padahal saya udah seneng banget sama dia tuh. Positive vibes banget orangnya. Iya. Positive vibes banget ya. Emang positive vibes itu apa sih Komandan? Ada 5. Berarti dijabarin dong, yeah, positif pertama apa? Dia orangnya suka merendah, okay, low profile. Dua, low profile. Dua, dia makannya juga gak yang mewah-mewah. Oh, gitu. Perayaan gitu. Ya. Ketiga, dia tuh selalu melayani pengaduan dengan baik. Melayani. Empat, dia juga pakaiannya sederhana. Pakaiannya berarti Padang gitu. Betul. Padang ada kikilnya segala macam. Bukan, beda. Maksudnya sederhana. Benar. Orang baik dia. Orang baik. Dong dari mana orang baik? Sehat kok. Ini suratnya. Oh, Surya kali yang minta Surya. Pasien tahu. Kan gue. Ada yang ngajuin soalnya ke pusat, tiba-tiba dia dimutasi deh balik lagi. Iya, dia kasian tahu kalau dimutasi ntar dibalik lagi di Kepang. Kupang. Tapi emang iya sih rambutnya Kepang. Enggak, Komandan, saya enggak minta rekomendasi apa-apa sih. Gue cuma ngomong kinerjanya dia kayak gimana. Udah selesai. Kalau masalah di mutasi mah ya udah, bukan urusan saya. Kasih waktu lah, Sur. Dia untuk bisa belajar lagi. Kan namanya juga masih baru. Ya saya mau-mau aja. Cuman keputusannya kayak gitu dari kantor pusat ya gimana. Ya, jangan-jangan Surya emang yang... Bukan, lu jangan fitnah-fitnah begitu dong. Tapi kan karena diaduin gitu jadinya gitu. Marah sama dia. Udah. Saya mau cabut dulu ya. Bukan saya yang minta, beneran bukan saya yang minta. Saya dimintain keterangan sama pusat, orang dari pusat perwakilan.